kami dari DPD Partai Demokrat Provinsi Papua menyampaikan terima kasih kepada DPC Kota Jayapura, di mana mereka sudah start awal atau sudah lakukan langkah-langkah pemenangan pemilu 2024, mulai dari penyiapan sekretariat. Ya, sekretariat malam hari ini sudah didoakan dan tempat ini jadi tempat peran. Ini rumah peran atau honai peran untuk menghadapi pemilu 2024. Dan kami juga sampaikan terima kasih juga kepada DPC, di mana dia juga bisa menggandeng kabupaten-kabupaten tetangga. Tadi saya sudah dengar sambutan dari Ketua DPC bahwa Kabupaten Sarbi, Kabupaten Jayapura, mereka semua kerja di sini untuk silon. Jadi itu langkah yang baik. Maka itu tempat ini kami kasih namakan tempat Honai Peran. Honai Peran. Sehingga kita menangkan Kota Jayapura, kita menangkan Kabupaten Jayapura, kita menangkan Sarbi, kita menangkan Kerong, dan kita juga menangkan Mambramo Raya, termasuk Saireri. Ya, termasuk Saireri. Ya, yang berikut, kami juga sudah menyatakan siap dengan adanya Presiden Sekretariat ini untuk melakukan kerja-kerja politik di kota ini, termasuk provinsi dan pusat, dengan pasukan yang luar biasa. Dan pernyataan itu dengan adanya Presiden Sekretariat malam ini, kami sudah siap menghadapi pemilu 2024. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih. Malam hari ini kami boleh duduk bersama di sini, di mana tadi awal pembukaan sekretariat Bapilu Partai Demokrat Kota Jayapura sudah diawali dengan doa, dan pada acara doa syukur itu dihadiri juga oleh DPD Provinsi Papua. Dan pada hari ini ada Pak Sekretaris, ada Pak Desti, dan ada Pak Pilu, dan ada beberapa teman-teman dari kabupaten tetangga juga yang hadir, yaitu dari Sarbi maupun Kabupaten Jayapura. Dengan terbentuknya sekretariat Bapilu ini, harapan kami ini tempat ini kita jadikan sebagai kita punya honai, seperti yang tadi Pak Sekum sampaikan, honai pemenangan, sehingga semua aktivitas Partai Demokrat Kota Jayapura berkolaborasi dengan provinsi, kita mulai bekerja dari sini. Sekretariat ini sudah ada, sudah terbuka. Siapapun caleg-caleg kota maupun provinsi, silakan kita sama-sama diskusi di sini, kita sama-sama kerja di sini, kita sama-sama olah data di sini, sehingga tujuan kita untuk memenangkan pemilu bisa tercapai. Jadi kami dari DPC Kota Jayapura, kami menyiapkan sekretariat ini untuk kita pakai bersama, kita kerja bersama-sama di sini dengan satu tujuan bahwa kita akan menangkan baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Memang hari ini Demokrat, kami sudah tahu bahwa Demokrat berkoalisi dengan PKS dengan Nasdem, tapi harapan kami semoga kami punya ketua umum bisa menjadi calon wakil presiden, itu harapan dan doa kami. Sehingga dari tempat ini, selain kerja, seperti yang ada firman Tuhan disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, itu sebagai motivasi kami bahwa kami mau menang, kami mau bekerja keras hari ini. Inilah sekretariat kami yang tadi disebut oleh Pak Sekus sebagai honai, karena itu menangan.
mungkin demikian. Demokrat, jaya, jaya, jaya. Sampai.